Kali ini saya akan upload video kelas D900 ya. Kelas D900 menggunakan SMPS satu pabrik dengan drivernya. Saya tidak menyebutkan nama, tetapi bisa dilihat sendiri di sini. Ya. Ini yang kemarin saya coba. Ada trouble sedikit. SMPS saya menggunakan 10 ampere 45 CT. Ya. Nih. Nah, ini yang saya kasih tulisan. Kemarin sempat terbakar MOSFET-nya, ya. Terus saya ganti, sudah nyala lagi, dan sekarang akan saya coba, saya install lagi, saya rakit lagi perkabelan kabelnya, saya coba menggunakan musik. Kalau kemarin belum ada musik, tanpa musik salah satu SMPS-nya MOSFET terbakar. Oke, ini kemarin instalasinya seperti ini. Jadi saya bongkar lagi karena trouble ya. Saya bongkar lagi dan untuk mencobanya saya mencoba per channel. Nah, seperti ini, per channel. Untuk channel yang satunya nanti akan saya coba lagi ya. Oke, langsung aja lur, kita coba dengan musik. Seperti biasa saya mencoba tanpa aksesoris ya, langsung HP ya. Ini kabel inputnya ya. Ini. Oke. Ini kabel speaker. Seperti biasa saya mencoba dengan 12x2 plus tweeter. Memang ini speaker untuk percobaan, lur. Lalu di sini kita juga, saya juga masang avometer digital, avo murahan ya. Ya. Karena yang mahal belum bisa beli. Jadi beli yang murahan. Nah, ini akan mengukur DCO. Nanti kita kasih musik, DCO-nya berapa bisa kita lihat. Oke lor, langsung kita coba aja. Saya nyalakan. Bismillah. Oke, ini belum saya pasang ya, ada lampu-lampunya di sini. Belum saya pasang. Saya cuma menggunakan volumenya saja. Oke. Lampu sudah menyala. Indikator. Lalu lampu bias. Oke. Oke, kita nyalakan. Di sini saya menggunakan lagu dari Cloud Production. Langsung aja. Ntar ya lor, masih sponsor.
Saya langsung pakai WiFi. Oke, musik sudah mulai. Kita besarkan volumenya. Sudah terdengar, mulai terdengar ya. Mas Adi, kecilkan sebentar. Oke, bisa kita lihat DCO nya tadi seperti itu ya, DCO nya saya besarkan lagi. Posisi volume di jam 12 saya besarkan lagi. Kelas D900 ini dilengkapi dengan saya kecilkan sedikit. Oke. Kelas D900 ini dilengkapi dengan subwoofer. Maksudnya di sini ada satu saklar untuk merubah karakter. Ada sebuah saklar ini digunakan untuk merubah karakter ke main-main itu flat. Untuk yang LPF berkarakter subwoofer. Oke, akan saya rubah ke LPF. Sebelumnya kita dengarkan dulu musiknya yang posisi main atau flat. Oke, saya kecilkan dulu. Oke lor, saklar sudah saya pindah ke LPF ya, posisi LPF. Ya, posisinya sudah saya rubah. Kita coba dengan musik. Nah, pada posisi subwoofer ini murni terdengar subwoofernya, jadi mungkin tidak akan tertangkap dengan HP karena suara low ya. Tapi kita bisa melihat lampu indikator
Oke lor, seperti ini kita lihat posisinya juga mentok, jadi memang terdengar subwoofernya, real subwoofer ya. Oke, saya kecilkan lagi, saya kecilkan lagi, saya akan pindah ke posisi main lagi ya. Oke, sudah kita pindah. Kita besarkan lagi musiknya. Itu tadi ya, perbandingan LPF dengan main. This is a special performance. Oke lur, itu tadi cek sound sebentar dari kelas D900 dan SMPS 10 ampere 45 CT. Oke, ini SMPS-nya ya. Oke lor, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat lor.